Oke okay guys, welcome to BPN Channel. Ketemu lagi bersama gua di channel Dermawan 2. Oke, di video kali ini ya, saya langsung aja aku mau berbagi sebuah tutorial cara membuat sebuah animasi dengan frame Kodak di sini teman-teman ya. Dimana aplikasi ini sangat mudah sekali digunakan. Kenapa? Karena kita tinggal drag and drop saja. Karena templatenya sudah tersedia pada aplikasi ini dan kalian tinggal masukin foto-foto yang ingin kalian edit atau nanti kalian tinggal mempercantik lagi atau mempermanis lagi dengan menambahkan caption, menambahkan apa namanya tulisan lagi dengan merubah fontnya, warnanya seperti itu. Dimana aplikasi ini adalah aplikasi VIP yaitu bebas iklan, sudah fiturnya komplit sekali di sini, sudah paling baru teman-teman ya. Jadi hari ini di video ini saya akan mau berbagi buat kalian semua gratis ya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Oke, langsung aja. Nanti kalian kalau misalnya udah download yang ada di link deskripsi video ini ya, silahkan kalian download aja di situ karena sudah saya siapkan aplikasinya di situ. Aplikasi ini bernama Mojito teman-teman, Mojito tapi udah versi VIP yang paling baru. Dari sini untuk membuat sebuah animasi dengan frame Kodak itu paling yang ini ya. Ini animasi dan di sini udah tersedia banyak sekali frame, dimana frame ini bisa kalian gunakan mau kalian pakai yang mana ya kan, karena sudah banyak sekali nih framenya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 apa 8 lah. Nah, contohnya kalau misalnya kalian mau gunakan frame yang ini, klik aja teman-teman ya, misalnya ini ya klik ya. Nah, di sini ada 6 foto yang harus kalian gunakannya, udah kita bisa masukin misalnya pakai 6 foto kayak gini ya. Oke, kita masukin terus. Oh, sama ini. Beda terus. Oke. Nanti kita tambah-tambahin ya, teman-teman, pokoknya. Satu lagi ya, satu lagi kita pakai yang ini. Checklist, dan di sini kalian bisa menambahkan, mau ditambahkan caption apa enggak ya, misalnya mau ditambah caption gayanya ini bisa, misalnya mau bikin don't worry, mau taruh sebelah mana ya, bisa pokoknya kalian atur, mau digedein, bisa kalian atur sendiri pokoknya di sini. Oke, hurufnya kalian bisa rubah hurufnya ya, nanti kalian atur sendiri. Kemudian untuk musiknya kalian bisa gunakan di sini. Ini musik bawaan ya, yang sebelah sini musik bawaan. Kalau yang lokal ini musik yang ada di galeri HP kalian. Nah, ini karena aku nggak punya musik ya, saya nggak pakai, saya pakai yang ini aja ya. Oke, misal cocok klik checklist. Nanti kalian bisa preview dulu ya di sini dengan cara play ya, play ini kalian review dulu. Oke, kita kembali dulu, kalau misalnya udah cocok udah bagus tinggal kalian klik save yang di pojok kanan. Oke, tinggal langsung mau di share ke buat story Instagram, WA, Facebook atau langsung mau simpan di galeri atau album kalian ya, silahkan kalian pilih yang mana. Misalnya ini udah, tunggu sampai proses selesai. Baik teman-teman ya, mungkin itu untuk tutorial kali ini bagaimana cara membuat sebuah animasi dengan frame Kodak ya. Sangat mudah, sangat simpel. Semoga video ini bisa bermanfaat, tutorial ini bisa bermanfaat, dan aplikasi ini bisa membuat hari-hari kalian menjadi menyenangkan. Next video, atau kalian bisa komen di bawah video ini untuk request video selanjutnya. Dan saya ucapkan bye-bye, terima kasih.